Tadi ada di live chat. Halo. Ini. Halo. 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 Maaf ya, ini tempat yang ada cahaya yang bagus banget cuma di sini doang, guys. Ini di jendela. Baik. Baik semuanya. Pakai avatar Rhapsody. Iya, ada avatar Rhapsody kah? Itu yang punya avatar Rhapsody katanya. Iya, ada artis kok. Semangat, iya semangat guys. Eh, ada yang mau muncul nggak di showroom sini? Oh, ini Selin di sini nih. Hai guys, ada di sana di tengah aja di sana. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, nggak apa-apa. Kesinian, kesinian. Aku bisa muter nggak sih? Nggak usah, nggak usah. Hai guys. Halo. Pertama kalinya aku showroom sama Cisely. Pertama mereka juga sama aku. Oh iya, benar juga. Kita tema hari ini ASMR. Halo guys. Cahayanya bagus ya. Dedia artis netron cilik. Cukup. Aku gak mau lagi. Mama dan anak. Biasalah. Cepat Paula mah udah makan belum? Oh, udah kenyang belum? Kalau misalnya jawabnya udah kenyang apa? Cepaula. Cepau apa? Cepaula. Cepaula. Iya. Wah, ini. Di sini San. Itu Jepang. apa sih Onil? Dia kapan syuruh sendiri katanya? Enggak tahu, lagi ada kegiatan. Jadi belum sempet suruhnya. Lagi sibuk. Kenapa pada bisik-bisik? Iya, kenapa pada bisik-bisik ya? Enggak apa-apa, biar misterius aja. Iya. Bagus ya. Del tuh banyak yang manggil, Del. Tuh, Del. Udah nonton Jujutsu Kaisen yang baru katanya. Belum. Aku lagi gak di rumah. Nantilah, besok. Hah? Baca Vini. Apa? Selin. Selin kombawa katanya. Oh, kombawa. Siapa? Suara siapa itu berat banget, suara Dedel. Kamu gigit-gigit saya kayak kuda, suara sapi. Minum kopi. Jangan. Iya, aku tadi juga minum kopi loh. Ih, kenapa? Tapi kopi susu. Oh. Bandel, kapten kita bandel. Aku gak bisa gak minum kopi guys. Sebenernya Cici suka minum kopi sendiri. Tapi gak bisa minum kopi. Bisa, bisa minum. Oh, mama, kemarin itu kebanyakan. Pribadi tuh. Kemarin itu aku minum gelas segini. Apaan? Dua. Itu baik banget sih. Aku juga suka kopi, tapi suka yang manis. Berisik banget kita. Iya sih, manis sih. Dede suka kopi gak dia? Enggak suka. Sukanya apa? Kamu. Janda. Americano suka enggak Selin? Enggak. Aku enggak minum Americano. Aku minumnya latte atau enggak? Aku enggak ngerti perkopian sih sebenarnya. Bawang merah mana? Tadi yang jadi bawang merah siapa? Oh, tadi MC 3B itu ya? Kade. Siapa? Bawang siapa? Merah. Kade jadi bawang merah. Kade. Kade. Iya. Iya. Kenapa sih begitu? Kenapa sih? Hah? Wifi lu artinya apa? Suara dari member CKT48. Ngomong-ngomong rambut kita sama Cihar ini. Ada yang showroom. Tapi udah rusak.
Kayak rambutku udah rusak. Soalnya kamu rambutnya panjang. Iya, iya. Jadi banget dia. Bahkan aku lagu keempat gue udah rusak rambutnya dia. Pasti. Apalagi melon juice. Pas balik-balik ini udah apa ya bentuknya. Terus aku nanya ke kakak rambutnya, kok rambut si Selin bisa ya tetap stay? Kak Selin liat deh. Kak Selin liat. Ini lagi siaran. Halo. Lagi maskeran dong. Lagi maskeran. Tadi gua ngomong kedengeran gak? Kok yang jorong gua lempar rambutnya. Itu apa? Ada siapa aja tuh, tinggal sebut nama kayaknya ada deh di sini. Sebut aja coba. Iya. Yori, Yori telepon. Eh enak banget kalau saya telepon nggak ada ininya Ci. Iya, aku mati notif soalnya. Oh, jadi. Oh. Kabar baik, baik. Ada Lulu nggak? Lulu. Lulu. Karena jahit. Lulu. 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 Lulu lagi tidur guys. Oh lagi tidur. Oh, lagi tidur. Kayaknya. Atau enggak kamu mau bentar ngapain di sana? Ini enggak sih, harusnya enggak. Masa sih? Aku enggak punya showroom. Showroom aku kapus. Ya, canda sih. Hai. Mana Jesse? Ya, bentar aku di sana. Kenapa tadi manggil aku? Enggak, aku agak manggil elu. Guys, yang punya showroom lihat showroomnya Ci Selin dong, nge-like atau enggak? Hai. Kayaknya enggak sih, harusnya kok komennya enggak sih, enggak. Prank ya. Prank pasti gagal tadi aku bilang. Enggak, bukan aku yang nge-prank. Itu siapa yang lagi sibuk juga? Bukan aku yang nge-prank. Rame ya. Rame. Di sana aku mau ngomong sama di sana nanti. Kenapa? Ada yang punya lip tint enggak? Punya tapi oh, okay. Di situ. Aku mau. Guys, aku ngambil. Titip, aku titip sih sama dia. Showroom aku ke Vioni dulu ya. Sama okay. Adil. Dendeng. Kenapa sih kamu ada masalah apa sih? Kenapa kita harus di belakang tirai sih? Maaf, mencari lightning. Sini kon. Maaf kafe nih. Halo semuanya, kita mengambil alih showroom di Selin ya. Aku oh, cuma soal bilang-bilang di Selin ya, doain showroom. Yep. Thumbnail. Enggak ada di Selin. Thumbnail. Bisa enggak sih nafasnya tuh? Enggak usah. Ini nafas shaming. Nafas. Eh ada ini nih, apa onde? Mau marah kamu jatuh sekarang. Apa sih? Ini berantem kita di sini. Di sini mencari kita berantem. Ini kita random masih ada ondel, ada kade yang biasa makan, terus ada aku yang. Dia nyam nyam. Kamu apa? Aku nggak tahu sih ngapain. Random. Kapan lagi kita showroom? Kamu bang Bombay. Hanya berkesempatan di showroomnya Cisalun aja. Wah ada artisnya. Bawang Bombay. Bawang Bombay berarti dia pergi ya? Bawang Bombay. Sama eh, banget. Sama banget. Gue gak mau mikirnya kalau Neil ngomong. Sebel banget. Ini ada mama dan anak ya. Eh kita disco guys. Wow, thank you. Terima kasih. Hey bawang putih, kamu tidak boleh ke disco. Bawang putih siapa sih? Kamu siapa memangnya? Bawang putih tadi Lulu. Bawang putih lagi tidur. Bawang putih lagi tidur, kerja bakti. Disuruh nyari selendang. Ondel show kapan nih katanya? Ondel show kapan-kapan lah ya. Iya kapan-kapan. Cevio matanya kemana? Gimana? Aku kemana? Oh gimana? Mata kemana? Aku sebenarnya mataku tuh dari kemarin kayak kelamaan pakai soft lens gitu kan. Jujur. Terus apa namanya kalau kena cahaya tuh kayak langsung berair, bahkan kemana aku nyetir kan banyak cahaya ya di jalan tol. Kamu ceritain itu ya mata yang. Iya kemarin tuh sebenarnya udah sempat sembuh. Cuma bahkan dua-duanya. Terus aku bingung, aduh gimana ini perukum, makanya aku perukum gak pakai soft lens. Like? Emang iya? Emang gak like? Enggak kok, ini aja kita gak nge-like. Mereka seujun. Terus apa sih tidak mau apa? Oh ya kemarin ada Twitter gue diblok kenapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Emang diblok? Enggak. Aku lagi nyetir terus kena cahaya, bahkan aku di mobil sampai kayak netes gitu air mata. Bukan nangis sih, gara-gara emang berair aja gitu sakit. Coba tanya matanya capek ya. Sama aku juga. Tumben deh enggak ngemil. Udah tadi barusan makan coklat. Lagi makan coklat. Kan showroom di Goa. Kan ada aku. Ada aku makanya digorong-gorong.
Enggak, mereka tuh kalau misalnya ada aku memang suka ngerjain gitu. Oh. Tapi kalau sekarang kayak beneran. Lihat kan kagak ada lempar-lempar batu itu kan. Batu itu eh, bintang ya, bintang. Nah, ini baru. Guys, mata cepio, thank you. Lagi pada ngapain nih? Kita habis fight team tadi. Enggak nonton ya. Sih tinggal bentar lagi loh pada sedih banget nggak sih tinggal bentar lagi guys, kita cerita tentang Fight Team aja yuk. Yuk, gimana satu kata buat Fight Team? Langsung mikir semua kita buat tim T deh, buat tim T rumah, buat tim T. Eh baru aku juga mau jawab rumah. Yaudah aku tangga, rumah tangga. Apa sih? Kandang, kandang. Kandang. Kata buat tim ti. Berisik. Mati loh. Enggak salah sih sebenarnya. Guys, ada yang lagi tidur ya. Oh iya. Oke, okay, oke, okay, sorry. Maaf ya. Sini pakai tek sih ya, maksud tuh kayak mau jawab gitu gara-gara ini nge-lag beneran deh. Iya, mereka bercanda enggak nih? Oh iya, kalau iya nih enggak sekarang enggak, mereka bilang gara-gara ada gue katanya gitu. Eh, seujun nih emang pakai wifi nggak sih ini? Ada prank. Oh iya enggak tuh, ada yang balas suruh bangun. Nah bohong guys, aku lagi luka tau karena jatuh. Eh bagus banget ya, serius. Eh bagus banget kameranya. Kok wow sih? Kamera Cisarin. Apa sih itu? Enggak, di situ lihat. Apaan? Muka lu. Paula ini pakai apa? Screen ininya. Namanya anti gores yang in. Pengen deh ganti kayak gitu. Introducing myself. Ini siapa yang tadi nonton? Kasih tahu aku dong namanya di chat. Iya. Aku dapat gratis tau. Mbak, enggak. Aku dapat dua gratis. Satu yang kayak yang kaca yang biasa gitu. Tapi aku suka sama lukanya. Ini ada anti radiasinya gitu. Biar aku juga luka nih. Gak ada, gak, kalau misalnya kenapa ketonjok? Kayak bukan, apa, tangannya lengket gitu gak, kan sensitifan ya, gitu banget. Loh kalau pakai lip tint kan suka kering, pecah-pecah gitu. Serius? Serius. Di kopi-kopi guys, anti gores HP yang kayak matte gitu apa sih namanya? Yang gak, ini loh. Yang ada anti radiasinya juga. Yang kalau misalnya dipegang tuh kayak halus gitu, namanya apa sih? Dove gitu gak sih? Iya, iya, yang kayak gitu. Matte mah make up ya, buat make up ya. Pokoknya kayak gitu guys. Apa sih, aku pengen beli yang kayak gitu. Tek, truk, tek. Aduh kok begini sih? Ditanggung jawab jadi nge-lag. Dot, dot. Dot, oh dot. Bukan. Apa pokoknya tempered glass in temper apa gitu? Glass. Tempered glass in internal apa introducing myself? Introducing my introducing my type. Anjay. Gak ada yang balas aku. Maaf ya nih. Ini maaf. Apa? Aduh, gue capek banget. Udah deh. Oh, udah. Sang empunya. Sang empunya. Baik-baik. Guys, jangan lupa ya. Lihat TikTok aku. Aku lagi pakai baju. Lihat deh, ini Sugawara sama aku. Bajunya baju Sugawara. Bye guys. Sugawara siapa? Sugawara siapa? Eh, ada siapa nih kok kayak ada suara? Udah mendingan kah? Cepet banget ya. Lah, baru ini. Lah, Yuri. Kawaii. Udah ketemu. Kita sinyal di sini jelek banget, guys. Maaf ya, Kita lagi di luar angkasa. Ya, kita di. Ini di sini benar-benar jelek banget. Di aku juga tahu. Aman. Nice. Males. Ci, kan sebentar lagi fighting T sudah selesai. Coba berikan satu kata untuk fighting T. Fly terbang. Fly. Sedih banget gak sih? Sini leh. Kayak bahkan kita kayak belum ada saat di sendiri gitu. Iya, terbang. Fighting itu udah baru berapa lama sih? Berapa bulan? Dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Setengah tahun. Kayak belum nyampe deh. Iya, rasanya kayak baru kemarin. Sama Eji. Enggak sih, enggak setengah tahun.
5 bulanan lah. Tapi itu cuma setengah tahun. Kayaknya kok gak kerasa ya? Iya gak sih? Rasanya kayak baru kemarin. Soalnya kita ini juga lagi pandemi, jadi kan jarang teater. Oh iya juga sih. Jadi gak merasa. Oh my god, setengah tahun. Aku pikir baru 3 bulan. Iya, aku pikir baru 3 bulan. Astaga. Bahkan kita kayak rasanya baru sonichi gak sih? Iya, rasanya tuh ya kayak baru belajar satu lagu tau. Yang kayak lagu pertama gitu. Sekarang udah mau selesai. Bahkan bukan aku baru satu. Hampir ulang tahun. Iya. Makasih Miss Kobon. Kita baru sebentar. Berapa kali ya fighting itu? Ada yang ngerekapin gak sih? Coba kan ada yang tahu guys gak? Ada yang tahu gak guys fighting itu udah baru berapa kali? Sedih banget. Gak apa-apa, nanti 2 tahun lagi Tinti bentuk lagi. Amin. Kita Tinti lagi ya Ci. Amin. Semoga ya. Kalian siapa? Apa sih ini? Kocok banget deh. Kamu siapa? Masa kamu gak kenal sih? Kita kan artis. Kok artis? Idol? Oh iya, idol dan artis. Masa kalian gak kenal sih? Kan sini aku idol. Kenalin, ini ada Fioni, ini ada Yori, ini Selin, ini ya tau lah ini siapa. Yang tengah siapa? Yori. Hai, salam kenal. Randy, kamu di mana-mana, hayo lo. Tunggu. Siapa tuh? Siapa? Kita siapa? Kalian siapa? Kalian siapa? Ini apa? Ini apa? Kalian siapa? Aku siapa? Aku gimana? Aku gimana? Satu kata buat Tinti mood booster banget. Itu bukan satu kata sih sebenarnya, cuma terima kasih ya. Kayak banget itu ada 3 kata. Booster banget. Booster banget. Emang satu kata gak cukup ya buat Tinti? Iya. Campur aduk lah rasanya. Tinti! Ini kenapa berkeret sih? Apanya sih? Oh, ini ada bangku. Iya, ada bangku. Kayak berkeret. Enak bisa senderan Yuri. Iya, enak. Wow. JPL. Fioni bikin TikTok pakai jersey Oikawa. Aku pengen bikin TikTok. Tau gak sih guys, waktu aku nginep yang aku dikunci 2 sama Cevio, itu sebenarnya aku bikin TikTok tapi Cevio enggak post sampai sekarang. Oh, udah lama banget itu. Ya kan gue sama grup 1 nama Selin Fioni Yori Cevio. Oh my god. Bener juga. Cevio. Hah? Maksudnya ini apa, couple-couplean? Iya nih. Mana? Selin Fioni Yori Cevio. Oh iya benar. Oh iya. Ya, kenapa ya? Kenapa nih? Nge-lag dia. Tapi kayak nge-lag dia. Tapi kayak kitanya enggak nge-lag deh. Benar. Nah. Ini. Emang lag ya guys, masih lag ya. Networknya error. Tapi emang di sini jelek guys, soalnya. Karena kita di luar angkasa. Karena iya. Kita yang cantik. Self love sekali ya. Ya. Itu lapangan bukan sih, atau aku salah lihat? Iya, lapangan. Tapi banyak ya. Itu juga ya? Iya. Itu kolam bukan? Iya. Kenapa kamu seperti tidak pernah melihat lapanganan kolam? Efek Sudirman depannya GBK. Itu GBK ya? Atau itu Tokyo Dome? Amin. Tokyo Dome. GBK tuh bagus ya. Lagi di mana, Ci? Lagi di luar angkasa ya kata Fiona. Iya, maka kita di sini tuh bisa ngeliat semuanya. Kita bisa ngeliat rumah kalian. Serem ya. Kalau di mana? Kita bisa lihat. Wow, di sana ada pohon. Di mana? Ada gunung. Dengan siapa sedang berlibur? Enggak tahu lagi. Patah hati 12 Maret ulang tahun aku. Jangan sedih, Kak. Enggak apa-apa. Pas ulang tahun kakak kita masih bisa bersama-sama di tanggal 12 setidaknya. Iya. Yang sedih tanggal 13. Iya, tanggal 13 yang sedih. Dengan siapa? Ketawanya. Siapa sih yang ketawa?
Ini siapa sih? Siapa sih sumpah? Adel ya? Adel bukan sih? Itu siapa sih yang ketawa? Aku. Adel ya? Adel. Adel kan? Mereka Adel kan? Wah ada tawar, makasih kak. Kak siapa nih? Wow. Wih ada Kitty sang. Kak Adren, makasih kak. Lihat wallpaper aku deh. Makasih kak Adren. Udah lama gak dapet tawar guys. Mau lihat. Pusing gue. Jadi, aduh nge-lag guys. Jadi guys, nge-lag. Nah jadi guys, Ola itu dia abis ngeganti lock screen HP, wallpaper HP. Jadi pas sebelum dibuka itu dia muka dia lagi tidur. Terus pas udah di slide itu muka dia kebuka gitu, dia matanya melotot gitu. Serem banget. Terus dia lagi maskeran kan. Enak banget kalau lu udah hapus make up dong. Udah. Nah, mau. Hapus Ki. Kita kan mau. Tapi kita. Iya, kita bisa. Bisa. Banget tadi aku mau tidur terus kayak aduh entar rambutnya rusak. Ini rambutku udah rusak. Ada mungkin juga sih. Mana ada rusaknya? Aku jambak nih. Punya aku udah acun. Boleh pacak kok kalau rambut. Benar-benar Yori tahan. Yori banget. Emang tapi Yori itu serece itu, guys. Emang parah sih, Yori parah banget sih. Parah recenya. Aku minta doanya soalnya besok aku ujian. Semangat. Semoga. Aku juga besok ujian. Aku juga lagi ujian praktek. Tapi aku banyak. Tetap tidak belajar. Aku gak ada ujian dong. Bahkan enaknya aja Sally. Aku tugas B2 aku dari sebulan yang lalu belum aku kerjain. Makanya jadi anak tahun 2001. Kenapa? Nyaris ya aku lahirnya. Selesai. Aku 2002. Udah selesai sekolah-sekolahan. Maksudnya kenapa? Udah lulus sekolah. 2001. Baru 1 2000 juga. Kamu 2000 apa? Nah. Masih lama perjalananmu, Nak. Semangat ya. Marah nyari, ngapain marah nyari? Kamu salah apa? Kalau aku marahin. Ada yang gua gunting-gunting masih kuku patah. Kok pada lagi musim kuku patah ya? Aku sih enggak kan, kuku bantet. Cigre patah. Kukunya nih ya. Kak Anin patah. Aku lagi kayak kekurangan vitamin. Cisalin. Coba cisalin begini. Kapan? Nih. Lihat deh. Kuku aku berkeriput. Sumpah kayak bapak banget. Lihat deh. Aku juga kok. Ini cisalin. Aku lebih parah keriputnya. Iya ya. Coba kita. Keriput aku parah tuh. Yori masih mending kayak tangan lucu gitu loh kayak. Mana lucu? Kan gak liat nih tanganku berbulu. Aku juga berbulu Yori, aku lebih parah. Aku lebih parah. Iya, saya ranya lain AC ini gimana? Apa hati ya? Ngomong-ngomong apa? Bulu, lu liat bulu gue. tapi tangan lu gak ada ye, gue banyak ye. Tangannya kalau kecil banget sumpah. Duh, lihat. Aku ada tapi aku halus gitu. Kalau lu di sini bersih, di sini gak ada. Oh iya. Kok bisa ada di sini sih? Ya, di lutut aku aja bahkan ada. Kan di dada ada enggak? Apa ya ini? Doki-doki. Tapi aku tuh kayak dari jauh juga kelihatan tahu. Di foto aja kelihatan. Tapi enggak hitam. Ngulat enggak, guys? Getar aja. Iya. Enggak kelihatan, weh. Enggak kelihatan. Pudan. Tipis soalnya kalau tuh. Tapi panjang-panjang. Tuh pirang, weh. Tuh pirang. Iya, pirang. Pirang. Kamu bule. Bule ya. Aku dulu pas SD dipanggilnya bule poten. Bule. Bahkan kayaknya Kak Ola sama aku masih gelapan warna. Aku tahu ini Kak, iya. Kak Ola kayak coklat. Tapi aku tuh karena coklat ya kulitnya jadi hitam gitu loh kelihatannya. Iya. Nih, aslinya kayak gini. Tapi pas kesini Kak Ola tangannya lucu banget kayak bayi. Iya, kok bisa. Mau lihat. Jangan lupa handshake. Kak
kalau kata mama aku, kalau cewek berbulu itu nggak apa-apa, tangannya halus. Iya, smooth. Tapi aku sih cici punya ini nggak apa-apa, membuat bakti. Aku istri yang baik. Heh, kecil-kecil istri. Iya. Udah ada yang punya? Masih jauh. Noya. Noya siapa lagi? Kuku jari kok kalau dari sini kayak panjang banget ya kalau saya kayak gini. Nah, ini tuh tipe-tipe kuku cici. Aku bagus banget datangannya. Iya, di sini tuh tebal. Enggak tahu, aku malah kayak enggak, aku malah sukanya siapa ya? Ika, Pak. Bukan, maksudnya kukunya, jarinya siapa ya yang di tim-tim aku suka? Cislin bagus tuh. Iya, Cijaslin tangannya kecil banget. Cigre dan baik. Cigre itu dia baik banget. Cigre itu dia waktu itu pas lagi syuting Rhapsody ada scene yang lagi makan. Terus nge-shootnya itu tangan dia gitu loh, cuma gak masuk ke MV. Oh, kan tangannya bagus ya? Iya, tangannya bagus, jadi kayak dipilih buat jadi... Kayak kalau aku kayak, urat sini kelihatan warnanya. Iya. Emang bukannya semua orang kayak gini ya? Enggak semua. Soalnya kamu putih banget. Iya, weh. Jadi kelihatan banget. Kayaknya ya. Mungkin Cisaren lebih putih daripada aku. Enggak. Lebih putih kamu dari mana tuh? Putihan kamu. Sudah hitaman aku. Ya, jadi kocak gini. Enggak apa, kita cantik. Yang paling banyak uratnya siapa? Apa sih ini? Yang berotot. Ini aku nggak bisa bayangin ya kalau misalkan timti semua timti di satu showroom gitu. Wah, kacau sih berisik. Kacau sih. Kayak gini aja kacau. Satu bangun. Wah, ada Kestel. Makasih dari KLCKH. KLCKH. Lucek. Zoom masukin showroom bisa ya, Cik? Zoom masukin showroom. Oh, bisa pakai Elgato. Coba yuk dari rumah masing-masing tinggi. Itu masih bersih banget tapi. Oh, wah. Lucek. Lucek. Pertigaan aja? Enggak. Panggil aja siapa mau, ntar juga muncul. Kita oleh Kak Anin. Ini kalau misalkan kita buka hordeng itu langsung, wah langsung semuanya. Kecuali Kak Anin. Makanya kita nutupin gitu loh, soalnya takut berisik. Iya sih, pasti sih sebenarnya. Ya? Bawa di tas aku paling depan yang kecil. Mira lagi tidur gak sih? Mir? Lagi tidur guys. Nanti itu Badrun. Badrun gak ada. Iya gak ada kasih. Badun sama Ume udah duluan ya tadi. Flora dipanggil lagi tidur. Flora. Cefrio. Ya. Di mana? Tas aku yang pak. Ini bukan tas aku. Tas aku yang hitam yang tadi gitu kan sih. Onil lu tadi udah guys. Onil. Kenapa? Si Jesse bilang lu nggak curiga gue bawa tas. Onil tidur guys. Onil tidur. Iya, Lulu lagi tidur. Tau gak sih, Kak Freya lagi tidur di lemari. Bukan lemari, itu tempat sepatu. Kayak tempat duduk, tapi kayak ada ke tempat sepatu gitu loh. Dia tidur di situ kayak meringkup, kayak udang. Untung badannya kecil. Untung badannya kecil. Kayak gini, aku udah fotonya, siapa yang mau? Gak jadi gitu deh, jangan deh. Jangan. Foto rare. Aku banyak foto rare, Cefio. Tapi aku gak mau bagi, karena itu rare. Kalau dibagi nggak rare. Iya betul. Kalau mau dapetin cara gimana? Nggak bakal dapet. Iya sih nggak. Nggak bakal dapet guys. Iya. Ini khusus eksklusif untuk Kayori iya. Seorang. Azizi ada. Banyak. Staff aja ada. Mantap. Kayori paparazi. The real paparazi. Tim tiba paparazi. Iya paparazi. Bahkan kamu sendiri yang kirim. Tapi kamu nggak pernah paparazi aku. Takut. Dia yang kirim sendiri. Ih, cetrek. Banyak gitu. Itu kalau saya gabut aja. Iya. Jam berapa sih sekarang? Azizi ada enggak? Ada dong pasti. Azizi. Ada kan Yori? Foto rare ada. Yori banyak. Oh, ada. Yang terlama dan terbaru pun ada.
dunia terasa tenteram. Pio matanya sakit. Masih sakit ya? Masih. Masih. Kan aku kan Ara liatin kalian mulu guys, matanya sakit. Apa ya? Ara kan lagi sakit mata juga kan. Terus orang tuh ngira aku nge-tweet, kan tadi aku nge-tweet obat mata yang bagus apa ya gitu kan. Terus gara-gara Ara juga lagi sakit mata, dikira aku nyariin buat Ara, kocak banget dah. Apaan sih Ara? Tahu. Eh tapi kasian banget tau, Ara juga lagi sakit mata. Iya, Ara lagi sakit mata juga. Kayaknya banyak banget bagi yang sakit mata gak sih? Lagi banyak, kemarin Kazi, juga aku, emang Ara juga? Iya. Aduh temanku parah banget aku kemarin pada nanyain Kak Eli juga. Eh iya Kak Eli pakai yang aku kasih tau itu apa? Terus enggak loh sebenarnya gara-gara pakai softan kelamaan sih. Iya soalnya kan aku minus ya, terus kalau misalnya latihan tuh kalau pakai kacamata tuh kayak nggak enak gitu loh, kayak enak ya. Bukan nular sih, tapi lebih kayak ke soft lens gitu. Iya soft lens. Soalnya kita sekarang, semua pakai soft lens. Iya sekarang. Soft lens itu nggak bisa pakai buat lama-lama gitu loh. Tapi kalau saya ada kegiatan, misalnya kita ada teater ini terus malam ada kegiatan misalnya gitu kan, kan tetap pakai gitu loh soft lensnya. Jadi kayak ya gitulah pokoknya. Soalnya mereka tidak suka pakai kacamata. Beda tuh, seperti yang aku kasih tahu nih. Ini paling aku. Perih gak sih? Enggak. Iya, enggak kayak obat yang pedes-pedes gitu. Tergantung sih kayaknya. Tergantung sakitnya ya. Kok kayak mungkin di tempat sakitnya kamu pakai kayak tek-tek gitu. Atau mau aku bawain? Aku punya. Aku bahkan pakai yang obat tetap biasa. Jangan yang biasa. Itu sakit yang, banget. Soalnya yang biasa itu dia beda fungsinya. Itu dia bukan buat debu. Iya, buat debu. Kalau misalkan sakit mata itu dia beda lagi obatnya. Soalnya aku tetes pernah, kan. Pernah kayak gitu juga ya. Aku pakai tetes mata yang biasa. Terus kayak enggak mumpan. Soalnya itu emang cuma buat ngebersihin doang kan, bukan buat sakit mata. Itu Cici waktu itu sampai enggak sampai kayak gimana? Waktu itu aku sampai bengkak parah banget terus gatel. Sampai aku enggak bisa nutupin. Tapi kok kena cahaya jadi kayak gini-gini enggak sih? Kena cahaya enggak bisa gitu. Kayak bengkaknya apa bengkaknya itu kayak sebelah mata, tapi sebelah sininya doang gitu loh. Setengah gitu ya. Setengahnya gitu. Cici Ellen. Itu gara-gara apa, Sofens? Enggak. Nggak tau gara-gara apa ya, pas aku bangun-bangun udah kayak gitu. Oh, si Celine the real toko obat ini. Wah, ada Kestil lagi, makasih. Wow. Dari Kak Vicky. Kak Vicky, makasih Kak. Kak Vicky. Si Celine pasti punya toko obat Cina. Mana ada? Ya kan di Tanah Abang pasti. Enggak, mana ada. Ini udah nyadar kaki aku berdarah. Hah? Eh, kenapa lagi? Kayaknya digigit nyamuk. Obat tadin. Ya aku juga ada. Udah kedar. Ini mau obat. Enggak. Obat merah. Obat itu coklat. Ini kemarin deh digigit. Asal sampai jam berapa? Ini jam berapa? Sekarang jam berapa sih? Ini belum tahu, guys. Guys, kan jam berapa, guys? Jessie. Tidur teman semua nih, jangan-jangan sih pada kemana ya? Tidur ya kayaknya. Kenapa? Jam berapa sekarang? Sekarang jam 5. 17.12. Jam 6. Tidur lewat semua, guys. Ding ding. Jadi pengen tidur juga. Tidur lagi. Dari kemari. Cuma ntar bangun-bangun kayak membuka bangun tidur gitu loh. Iya, kayak langsung brung gitu. Terus kayak linglung. Ah, komen aku dibaca guys, selamat ya. Kalian di mana sekarang, lagi di luar angkasa? Di luar angkasa. Di planet Timti. Tapi ya Cevil, aku baru pertama kali lihat ini dari atas. Iya, aku juga baru pertama kali. Iya kak. Eh udah nyala lampunya. Ini apa sih kafre kai kafeyori? Kayori ini apa sih kayori? Apa? Ini apa sih? Taylalat. Eh, bukan ini loh. Ini. Oh, kayak mau ada jerawat deh. Atau digigit nyamuk kayak gatel banget. Jangan. Kenapa? Itu tanda jerawat. Aku pernah di prank. Iya. Aku sendiri. Tea party atau coffee party? Ini bedanya apa? Tidur party ya. Tea for tidur. Tidur party. Tea for tidur, guys. Jangan garam. Enggak, aku lagi ngelap mataku yang berair terus. Aku ya, pernah di prank, guys. Jadi muka aku tiba-tiba kayak digigit nyamuk gitu kan. Terus aku ya udah aku garuk biasa kan. Terus tiba-tiba dia jadi jerawat, terus dikit dia membesar. Terus dia membesar. Bangunin sahur. Oh ya, tadi sebelum teater kan aku make up, aku pakai base di mobil Chef ya kan.
Cipi lagi nyetir. Terus aku ada di sini tuh ada, lagi ada jerawat atau cisan, cuma kayak cuma titik, jadi kayak kelihatannya kecil banget gitu kan. Terus oh ya udah aku pakai, udah aku pakai base biasa. Terus tiba-tiba dia membesar. Aku bingung. Terus itu begatal, tapi aku enggak garuk. Tapi kayak tapi kamu pegang. Enggak. Terus kayak langsung kita digigit nyamuk nih. Tapi itu jerawat. Soalnya kemarin di mobil aku ada nyamuk. Gara-gara kan kalau misalnya parkir di situ kan itu kan banyak pohon ya. Pas dibuka mungkin menyamuknya masuk gitu loh. Aku bingung mau keluarin gimana. Nyeri jerawatan guys, udah mulai genit nih. Genit sih ngomongin Noya mulu. Noya siapa? Noya. Ini pacarnya 2D semua ya, 2D iya. Semua. Biar senang. Daripada 3D. Iya. Mendingan 3D 2D. Susah. Mendingan 2D ya gak guys? Yes. Iya, umur aku udah 20 guys tahun ini. Oh ya? Iya. Emang saya belum 20. Bisa ke itu tahu sih, masih bisa ke kids dan iya, kids. Kids. Cis saya belum 20. Iya, tahun ini udah 20. Udah tua guys. Ingat gak sih aku pas masuk ke JKT48 itu umur 14. Wah. Muda banget. Aku masuk JKT 17. Iya kan? Aku masuk ke JKT 12. Lebih muda lagi. Aku atau 18 ya? 17 ya 17. Saya seumuran Yori. Bohong banget nih. Bohong. Kayak LCKH kan aku tahu kakak itu. Iya. Ini kamu digosok dulu. Kamu di LCKH ini ya. Yori lebih muda lagi. Ini beneran timnya tidur semua deh. Hening iya, banget. Hening. Iya, hening banget. Tumben lo tim Ti. Tadi ketawa-ketawa iya. Langsung hening. Tumben tim Ti. Starter. Dor. Dor. Ada yang batuk. Tifor tidur. Tifor tidur. Padahal tadi ramai banget iya kan? Iya. Baru ada yang ketawa, baru ada yang tim Ti emang seperti itu. Spill yang tidur belum, banyak belum bangun nih, sekalinya bangun langsung rame lagi. Diam banget ya. Apalagi Mira. Kayak itu enggak sih Ci, kayak anak bayi kalau misalnya kalau misalnya bangun tuh kayak gitu. Kalau saya tidur langsung sening banget gitu. Lagi di cas. Tim-tim lagi di cas. Tim-tim ada yang ngorok. Oh iya. Kayak enggak deh. Kita sekarang konten ASMR ya guys, kita harus bisik-bisik kayak salah Cipio, kudu ada binatang di sini sih, kudu binatang mana, ini lantai 45, mana binatang sana, mana sih, apa ke atas, burung, kok bisa sih, burung, alien, di atas, aku tidur nggak ngorok. Aku tidur nyigo. Aku kalau tidur aku Cepio kalau tidur. Pernah enggak sih dengar enggak sih? Pernah dengar enggak sih aku lagi tidur ketawa? Enggak pernah. Aku sering tau lagi tidur ketawa. Pernah enggak sih? Kayak kalian tuh mimpi lucu banget sampai di asli tuh sampai ketawa beneran gitu loh. Aku sih enggak pernah. Nangis juga pernah nangis. Kayak terlalu sedih sampai nangis beneran. Ngiler itu kalau lagi capek banget sih. Atau enggak? Pernah. Nyadar enggak apa-apa tidur enggak kaki aku ngangkat satu kayak gini. Ya, di dalam selimut pernah nggak tahu sesuatu dari apa gitu. Cevio kalau tidur putih amblak kan. Aku tidur bertiga ya sama adiknya ya, gak kebagian kita. Emang iya iya. Terus kan kamu di tengah kebagian ya, itu aku tarik lah buat Piana semua kasihan. Aku tuh nggak bisa tidur tanpa selimut guys. Abis itu kan Cevio pasang alarm Oi Kawaponyo kan. Oi kawan nyanyi Ponyo, terus apa nih, tadinya lagunya enak tapi karena dipasang jadi alarm jadi enggak enak. Skip anak. Tadi pagi ponyo misalkan masalahnya dia enggak bangun. Terus kayak aku sama Viana, nah bangun dah matiin. Terus dia gegerak, ya udah aku yang matiin. Terus bunyi lagi anak. Aku tuh pasang alarm tuh kayak
ini pasang HP-nya samping dia guys, bener samping kuping tuh kayak aku tuh kalau pasang alarm kayak gini jam 7, jam 7.10, 7.15, 7.20 gitu gak sih? Iya, aku juga gitu sih. Jadi setiap itu bunyi terus. Tapi dia gak bangun-bangun, aku capek. Ya kan capek, tidur ya, gitu. HP-nya samping kuping. Dia masih ada bangun, Ci. Dia udah melek, dia udah kayak gitu. Tapi gak dimatiin? Enggak. Kan mau dengar suara Ika. Aduh, kutu. Gede, gede. Cinti, siapa yang makannya lama? Siapa ya? Kayak kalau lapar enggak ada yang lama. Kayaknya sama-sama aja enggak sih? Enggak ada yang makannya lama gitu. Karena Cinti kalau makannya cepat ya ada pasti deh. Iya. Kade justru Kade yang lama karena banyak makanannya. Emang iya. Jajan-jajan gitu kan. Iya enggak Kade. Karena dia banyak jadi Kade tidur juga kayaknya. Iya, tidur semua. Mau di LR bawa. Siapa guys? LR siapa? Ini kalau aku bawa kamera bagus nih. Sedih. Kalau malam pasti bagus. Iya. Tim predator soal makanan benar. Benar sih. Benar banget sih. Tim itu kalau misalkan lihat makanan itu pasti langsung diserbu. Iya. Tapi cuma tadi tahu makanan teater enggak aku ambil. soalnya ada iya. Sesuatu hal. Ada sesuatu hal jadi enggak aku kayak ambil. Kayak ada sembriwing. Ada bumbu-bumbu yang bikin jadi enak. Bumbu, ini lama enggak live-nya? Lama mungkin. Mungkin ya. Tapi kalau misalkan pada ngantuk. Ini saya enggak ngantuk. Enggak. Aku ngantuk ya? Aku juga. Cici bangun jam berapa sih? Aku bangun jam 7. Pagi banget. Aku bangun jam setengah. Dibangunin. Aku bangun jam setengah. Pagi banget. Aku bahkan make up jam 8. Jam setengah 9 aku baru bangun. Tapi aku mandinya jam 6:30. Bahkan tadi Kayori ke rumah aku baru kayak, hah, apa ini? Bahkan tadi banyak bilang, ya Vioni lagi mandi, tunggu ya. Oh iya, yaudah. Terus tiba-tiba pintu aku buka, krek. Terus kayak, gitu. Iya, aku baru di kamar, belum mandi. Iya. Aku tuh apa ya, tadi dibangunin gara-gara disuruh jemur baju, guys. Oh iya? Aku kalau hujan ingetnya apa? Jemuran. Jemuran. Langsung angkat. Angkat jemuran. Biasanya kalau kalian bangun tidur yang pertama kali dilakukan apa? Lihat HP. Iya. Sama sih. Sebenarnya enggak boleh tahu lihat HP. Itu enggak baik buat mata, cuma kayak takut ada yang penting. Takut ada yang penting gitu. Aku bahkan pas pertama kali dibuka aku langsung buka chat lihat grup tim T kayak ada apa gitu. Soalnya schedule itu kadang itu bisa ganti tiba-tiba gitu loh guys. Jadi kita harus standby terus. Aku habis buka grup chat tim T, aku langsung buka apa namanya? Enggak, grup sekolah, absen. Vioni enggak kelihatan mukanya. Nggak, aku soalnya mau baca tulisannya, Ci, aku enggak kebaca. Aku minus, guys. Kenapa Ola nyuci mobil hujan-hujan? Oh yang di Twitter ya? Terus lagi tuh cepet. Gak tau guys. Bangun tidur cek sarapan foto Oshi. Bangun tidur langsung berenang. Wow. Aku langsung nonton Haikyuu. Wes. Enak banget ya. Hidupnya bangunnya langsung nonton. Aku Cisalin. Gara-gara aku nonton Haikyuu jam 1 pagi. Apa namanya? Gara-gara aku bingung ngapain kan abis ngapain ya, abis kegiatan, terus udah kayak udah mau tidur cuman kayak belum ngantuk gitu kan. Terus yaudah aku nonton Haikyuu 2 episode, terus aku bucin sama Suki, terus aku bangun-bangun, terus aku bangun-bangun aku haluin Suki. Kecil-kecil bucin. Cepio indahnya. Tadi dia berisik banget guys di mobil, Suki. Terus aku yang nyetir kayak, heee apa ini. Pundak kanan Yori. Kenapa? Pundak kanan Yori, Migi kata. Ini kiri. Kiri apa? Yori no Migi kata. Tapi ini bukan Migi kata. Migi kanan. Kanan sih itu berarti. Iya. Kanan sini Migi. Kalau misalnya kayak gini Cici lihat deh. Cici kayak gini terus lihat langit. Kayak kebalik. Kayak keren gitu loh guys. Coba deh, coba bersandar pada Migi kataku. Kayak landscape. Coba bersandar. Ya enggak sih kayak bagus. Salah gitu. Karena ini enggak kelihatan. Enak ya, ini. Sayang sekali.
Kayak kenapa sih? Ini sebenarnya di depan kita tuh jendela, guys. Jendela yang iya, bisa lihat. Terus kayak langitnya jadi landscape, langit biru, cinta Fion. Cie-cie. Ini kayak golden hour gak sih? Udah jam segini. Iya, cuma kurang terang gak sih? Soalnya mendung, habis hujan. Kalau cahaya nyorot ke sini pasti bagus. Jadi hujannya ada anginnya gitu kayak hujan badai. Emang pada iya? Malam iya. Yang berbadai. Iya. Untung aku nggak lihat, aku bisa takut banget pasti. Tadi tuh aku aku sendirian di sini. Pas kalian belum ini, aku sendirian terus ini lampunya nyala makin nyala gitu. Ih. Terus kayak apa petirnya itu kan kenceng banget ya, jadi kayak flash. Flash ya. Banget, flash banget. Iya, aku bisa pingsan sih jadi Ciselin. Terus kayak pokoknya kedap-kedip terus lampunya, makanya aku langsung matiin semua. Serem tau, takutnya nanti kenapa-napa. Kok setan sih? Ciselin diletak. Biasa kan, aku kan kalau saya di FX kan biasa parkir di bawah kan. Terus kemarin aku lagi sama Flora jam berapa sih? Jam satuan gitu kali ya. Terus tiba-tiba lampunya mati semua dong di parkiran. Serem. Aku langsung kayak sama terus, Flora. Terus itu emang kelihatan kalau misalkan? Enggak, justru itu. Kan? Tapi akhirnya kayak beberapa makanan nyala gitu, terus baru jalan ke mobil. Takut serem banget. Karena udah jam tengah malam, takut. Cevia. Oi. Itu apa sih? Itu yang apa? Tinggi banget, yang kecil. Itu yang dua mister kali. Kan iya. Tapi kok setinggi itu ya? Kayak ampe awal. Tiang apa? Tiang Tokyo. Ada, boleh pinjem gak? Boleh. Sama ya kalian ini? Ini berapa? 27. Ini 27 bener kan 2,5. Aku pusing ketinggian berarti. Iya ya, itu apa ya? Itu apa ya? Di situ juga ada tuh, lebih banyak di situ. Mana sih kan ini? Tapi kayak ketutupan sama awan-awan. Itu kayak kayak kapal tau gak sih? Bukan enggak, kapal tau kan. Kayak ujung kapal. Ih, Namsan Tower. Apa sih? Kayak, itu gak sih yang buat internet-internet gitu? Enggak ya? Enggak tahu. Kayaknya gak setinggi itu deh. Di sana juga banyak, di sana lebih banyak lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sutet. Ada 8 di sana. Kamu lihat sutet. Udah pusing banget pas dilepas. Ada. Kenapa ini? Nangku. Layangan. Gimana ini? Gimana sih? Oh ini. Bisa gak? Duh. Mana sih saya? Aku gak melihatnya. Yang mau Ava Rhapsody tuh. Iya, Ava Rhapsody dari mana tuh? Mana Ava Rhapsody? Ini Ava Rhapsody. Oh iya. Ini gemes banget. Iya, keren banget. Untung aku belum hapus makeup TV ya. Yang baru masuk mungkin mau Ava Rhapsody. Boleh dari Marina San. Kalian bagi-bagi. Tuh ada dikasih linknya tuh. Oh wow. Gemes banget ya. Gemes. Rhapsody. Yori gak pegel kayak gini. Sini ke sini. Aduh bunyi. Oke, pengen pegel. Yang tiduran, bye guys. Dah. Kalau misalnya aku udah tiduran, aku balik lagi. Oke. Okay. Saya tiduran. Boleh nggak tiduran? Boleh. Bye. Dah. Yori udah ngantuk sama Yori. Emang kak Yori mau tidur juga? Aku harus mencari tempat duluan. Rebutan ya. Udah. Sekarang aku sendirian di sini. Ya ampun, Tinti. Guys, Tinti tidurnya kayak ikan teri. Ikan teri. Aku nggak tidur. Aku masih penuh baterainya. Aku masih penuh baterainya. Aku ditinggalkan. Soalnya Vioni sama Yorinya mau bobo, guys. Langsung sepi ya, guys. Tidur semua Timti. Iya tuh, yang mau ganti Ava boleh ke Marina San. Ada linknya tuh tadi. Ava Rhapsody Gemesh.
kok sepi banget ya guys, pada tidur. Udah makan belum? Lagi diet? Itu yang Rhapsody, yang Rhapsody siapa tuh membernya? Itu Cishanika atau Kak Gracia? Sepi ya? Iya, lagi pada tidur. Begitulah. Cishania gemes. Tuh yang mau stikernya Cishani, stiker Rhapsody Cishani. Kemarinasan. Iya, nanti malam mau ada latihan. Emang Kameme kan rambutnya waktu itu ini nggak panjang, di ponytail Kameme. Eh, ini ganggu banget. Selin, aku nonton sambil ngerjain proposal ya. Iya kak. Nggak pakai lighting. Iya, ini pakai cahaya, cahaya yang ini dari jendela. Udah mulai gelap guys. Tadi masih terang banget. Sekarang udah mulai gelap. Lampu GBK aja udah dinyalain. Anak Tinti ada yang ngorok gak? Ada, mungkin lagi capek jadi ngorok gitu. Tapi kalau lihat dari sini, kan kelihatan GBK bagus banget. Terus kayak ngelihat ada orang lagi jalan gitu loh di sampingnya GBK, stadion GBK kecil banget tuh, kayak semut. Tapi Selin kelihatan matanya masih lumayan bagus. Selin dari sini bisa kelihatan orang-orang. Iya, aku masih bagus. Aku dari kecil itu, kalau misalkan kan mamanya Selin itu matanya minus, kokonya Selin juga minus, minusnya juga kalau ngeliat jauh gitu nggak kelihatan kadang kan. Nggak tau lah, pokoknya cuma Selin doang gitu yang matanya paling bagus kan. Dari sini ke tempat yang jauh itu benar-benar kelihatan gitu. Jadi Selin yang biasanya jadi apa yang kasih tahu gitu, itu tulisan apa gitu loh. Selin nggak pakai kacamata, nggak bisa pakai soft lens, nggak bisa pakai apa, nggak pakai kacamata juga. Aku tuh shot sama Briel dulu ya. Iya, salam buat Briel. Aku nggak kuliah guys, aku belum mulai kuliah karena masih COVID. Mungkin bentar lagi sih. Makan wortel terus ya. Iya, nenek Selin suka masak wortel.
aku tahun ini umur 20. Wortelnya dimasak kayak capcay gitu loh guys, kalau nenek Selin masak kayak capcay. Belum ada, Timti belum ada yang bangun. Iya, belum ada yang bangun guys. Kok banyak semut ya tiba-tiba? Banyak semut tiba-tiba guys, semut merah. Takut deh. Ada 4. Jadi ambil jurusan apa kuliahnya? Selin ambil arsitek sih. Tapi tenang aja kok guys, Selin udah research arsitek itu. Arsitek sebenarnya matematikanya itu gak semenyeramkan yang di sekolah. Soalnya Selin juga udah memastikan gitu kan semuanya, supaya dari Selinnya juga nanti pas tengah jalan gak kesusahan. Jadi Selin udah cek gitu, itu matematikanya gak sesusah yang di SMA gitu, lebih banyak ke desainnya. Tapi tugasnya mantap. Iya, tugasnya mantap. Tugasnya itu loh yang banyak, tugas project-projectnya gitu. Pokoknya arsitek itu, kalau dari Om Seling, omnya Seling kan arsitek juga kan, dia bilang kalau arsitek itu harus pintar harus kreatif, pintar berimajinasi gitu, harus kreatif. Katanya kalau matematika mungkin nggak usah ditakutin, kata omnya Seling. Yang penting kreatif. Kenapa nggak jadi bahasa? Apa ya, kenapa nggak jadi bahasa? Soalnya menurut Selin, kalau misalkan nambah bahasa Jepang lagi, tadinya kan Selin pikir kalau misalkan nambah bahasa Jepang lagi bisa lebih baik kan. Cuman menurut Selin kalau misalkan bisa ada sesuatu hal yang lebih gitu loh, maksudnya kayak arsitek gitu kan, bisa lebih banyak peluang kerjanya. Enggak sih, susah jelasinnya. Tapi tiba-tiba berubah pikiran kayak nggak jadi ambil sastra guys. Ada yang bangun, siapa tuh yang bangun? Hai Jesslyn. Hai, kamu nggak tidur? Ternyata dari tadi Jesslyn belum tidur guys. Aduh, lapar. Tapi kalau mau beli makan turun lagi, males. Cis belum tidur. Ini baru mau tidur dia. Kenapa enggak pulang aja? Kan kita nanti ada, setelah teater ada latihan. Enggak bisa pulang. Cita-cita aku, cita-cita aku itu jadi orang kaya. Kayaknya itu cita-cita hampir semua orang gak sih? Sebenarnya sih kalau gak kaya gak apa-apa, yang penting bahagia sih. Kalau Yori tadi ya dia habis kegiatan. Siapa nih? Lulu baru bangun guys. Sini. Aku jatuh. Aku jatuh. Lulu takut ketinggian. Nih. Baru bangun Lulu.
Lulu osiku satu-satunya, percaya kak Andren. Lulu mandi. Serem banget, takut jatuh. Enggak deh, takut jatuh. Kenapa kamu takut jatuh? Takut tinggi ya. Belum kekumpul, ini masih baru bangun dia. Dia takut ketinggian, guys. Lulu. Paling lanjut tidur. Iyalah, pasti lanjut tidur lagi. Lulu ngigo. Ci, kalau Oshi 2 haram enggak? Sebenarnya sih enggak apa-apa Oshi 2, cuma kalian pasti bingung kan kalau misalkan punya Oshi 2, kalian pasti kayak aduh, nanti dukung siapa ya gitu. Kalau misalkan lebih ke dukung yang Oshi yang ini, jadinya kayak pilih kasih gitu. Ya enggak sih? Harus adil, benar. Kalau mau punya 2 Oshi atau 3 Oshi itu harus adil. Bagaimana dengan aku yang Oshinya 5? Ya gak tahu sih. Terserah, yang mau punya banyak Oshi silakan. Kalau Oshi kalian cuma satu doang, yang penting kalian juga sayang sama member-member yang lain, bener gak? Tetap mendukung. Sleep paralyzed. Jislin pernah sleep paralyzed gak? Aku pernah sekali, cuman kayak ya bener-bener kayak gimana ya, ya diem aja gitu, mau teriak gak bisa, mau gerak gak bisa, mau gak bisa ngapa-ngapain, pokoknya diem aja. Tapi sekali doang waktu itu, udah lama banget sih. Ada Yori gak? Ada Yori, udah tidur bobo. Lulu masih cooldown. Pengen jadi waro sama Cici. Iya, halo. Selamat datang. Aku tidur jam segini, bangun-bangun bingung. Bingung, kenapa? Aku tidak ngantuk, guys. Aku tadi pas sebelum teater udah minum kopi susu. Jadi masih ada nyawanya. Apa tidak mau foto aib tim tidur? Janganlah. Nanti aja deh. Tapi kasihan lagi pada tidur, nanti masa dipotoin dikirimin.
Suka minum kopi ya, suka banget. Sarap mau foto Oshi kan harusnya cantik-cantik membernya. Masa dikasih foto sarap mau foto Oshi tapi yang lagi bobo. Foto aib. Hai, yang baru datang, selamat datang. Buat yang baru datang, kalau mau Ava Rhapsody bisa ke yang namanya Marina Sang ya tadi. Coba kirimin linknya lagi. Iya, lagi pada pakai Ava Rhapsody. Udah jam berapa nih guys? Kayaknya bentar lagi udahan deh. Baik, sisanya aku main dulu ya. Iya, semangat mainnya. Soalnya mau kegiatan. Mau screenshot dulu, mau foto dulu. Yuk, foto. Mau foto dulu kah? Cheese. Udah kah? Udah dapet fotonya? Tetap semangat ya. Iya, makasih. Maaf, ini live-nya sebentar doang karena harus lanjut kegiatan lagi. Ya tidur lagi bobo. Maaf ya untuk showroom sebentaran ini aja. Belum tahu nanti showroomnya kapan lagi karena nanti bakalan mau mulai sibuk lagi. Oke, sekarang Sally mau berterima kasih kepada Kak Louis buat hadiahnya, KAM PTR-nya Cinhab. Ih, kok kesini? Aku laporin ke Kak Cinhab ya. Terus makasih buat Kak Aryo, Kak Azim, Kak Riyandi, makasih. Kak Avario, Kak Iqbal, Kak Iqbalash. Ayo lanjut. Kak Hanzu, makasih. Kak Misgi, Kak Randia, Kak Andirem, Kak Rehan, Kak Vicky, Kak Keselnya, Kak Hamam, Kak Nasron, Kak Finsmok, Kak LCKH, Kak Keselnya, Kak Kitty, Kak Aldebaran, sama Kak Bucinya Fioni, Kak Jordan,
Kak Adren buat tawarnya, Oshiku Telinluf, Hanzu Aldebaran, Bakwan Kawi, Kak Marina, makasih. Kang Nasron, makasih banyak. Kak Rachaida, Kak Rizky, Kak Fajar, makasih banyak ya. Sama makasih banyak buat yang sudah nonton. Yuk kita baca podium. Iya. Sama yang ada di total live sini. Yang nomor 1 ada Kak Andre. Selamat ada di podium nomor 1. Dan yang kedua ada Kak LCKH. Ketiga ada Kak Vicky. Keempat ada Kak Rehan. Kelima ada Bucinnya Fioni. Keenam ada Kak Rachaida. Ketujuh ada Kang Nasron. Kedelapan ada Kak Aldebaran. Sembilan ada Kak Alsagia. Kesepuluh ada Kak Jordan. Sebelas ada Kak Luis. 12 Kak Bakwan. 13 Kak Adi Wijaya. 14 ada Kak Iqbalash. 15 ada Kak Deep. 16 ada Hashtag N. 17 ada Kitty, Kak Kitty, Kitty Sang. 18 ada Kak Hilmi. 19 ada Kak Emi. 20 ada Takasang. 21 ada Mas Elon. 22 ada Kak Aldir. 23 ada Kak Rian. 24 ada Kak Haspi. 25 ada Kak Ancon. 26 ada Kak Adi. 27 ada Kak Gendut. 28 ada Kak Arzi. 29 ada Kak Fira. 30 ada Kak Adi RM. Makasih banyak ya. Makasih buat yang sudah nonton showroom juga. Yuk kita foto dulu. Ini fotonya estetik banget, ada hording-hordingnya. Yuk kita foto. Lagi. Okay, makasih banyak. Dadah. Thanks message buat yang buat 1 Kak Adren, 2 Kak LCKH, sama 3 ada Kak Vicky.